Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah cara memunculkan sinar aurora boreali di Eurotoxin Motor 2 seperti ini. Dan ini bisa dimunculkan di mana saja ya. Kalau dulu terbatas hanya di kota-kota yang berada di utara atau yang dekat kutub utara, sekarang bebas bisa di mana aja. Dan ini contohnya saya ada di Calais ya, di bagian selatan, maaf ya, tapi tetap bisa muncul ya auroranya ya, seperti ini. Pertama-tama kita harus mengaktifkan dulu developer mode ya. Kalau teman-teman yang sudah mengaktifkan developer mode, silahkan bisa di skip bagian ini ya. Berikut ini adalah cara mengaktifkan mode developer untuk game ETS2 ya. Buka Windows Explorer, buka dokumen, kemudian cari ETS2 atau Euro Truck Simulator 2 yang ini ya. Kemudian scroll ke bawah, buka file ini config.cfg. Ini kalau sudah kebuka, ini panduannya. Nah, ini ya, usage console ganti 0 ke 1, developer 0 ke 1. Kita cari console dulu ya. Set space g console. Boot up nggak ada, berarti ke bawah ya. Find Max, nah ini ada nih. Nah, bukan yang ini ya, yang ini yang kedua ya. Satu, selanjutnya developer ya. Usage developer. Bawah nggak ada, berarti ke atas. Mana? Ini ya. Satu. Caranya Ctrl S untuk save atau file save ya, sama aja. Udah, tinggal ditutup, tutup, buka game yang lagi. Nah, sekarang kita sudah berada di game ya. Jangan lupa setelah aktifkan mode developer, gamenya di restart dulu. Di jalan seperti biasa ya. Trafiknya jalan. Kita bawahin dulu biar bisa lihat atas. Aurora ini hanya bisa diaktifkan di jam 9 malam sampai jam 5 pagi ya, jadi kalau siang-siang nggak bisa. Teman-teman klik tombol tilde. Nah, ini developer modenya udah aktif ya. Contoh developer modenya sudah aktif, contohnya ini ya, ininya sudah muncul. Teman-teman langsung aja ketik G underscore spawn underscore aurora, klik tombol enter. Udah ya, klik lagi tombol tilde ya untuk menghilangkan kotak ini. Nah, bisa ya. Nah, sekeliling belum ada ya auroranya, cari di bagian utara ya. Nah, ini utaranya ya, kita lihat jam berapa ini, jam 1.22 ya, udah aman berarti ya. Kita tinggal tunggu auroranya muncul. Nah, lihat berapa menit ya. Nah, udah muncul, keren ya. Di cuco ri ri ya, ke atasin dulu nih. Ini auroranya ya, cuman butuh berapa lama tadi ya, 2 menit di game ya, 2 menit di game langsung muncul, ngeri ya. Nah, gitu aja teman-teman, terima kasih yang sudah nonton. Kalau ada pertanyaan silahkan simpan di kolom komentar seperti biasa ya. Jangan lupa di like dan di subscribe untuk video menarik selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.